Pemirsa, berikut kami hadirkan galeri CCTV, tindak kejahatan yang terekam kamera pemantau CCTV, termasuk tren pencurian gerobak sampah yang sudah dua kali terjadi di Cipayung, Jakarta Timur. Toko gitu, ngedengar alarm aja bunyi. Habis itu saya keluar, ada orang nih curigain, saya lihat motor, ternyata udah itunya udah buka, orangnya udah buru pergi. Emang keadaan lagi sepi para apa, Pak? Ya, cuma ada konsumen sih yang beli satu orang. Dengan isi-isinya itu. Isi-isinya. Sampah-sampahnya dibawa, iya, juga sama dia. Iya, sampahnya dibawa. Pak, kejadian kayak gini udah sering enggak sih? Kalau untuk kejadian sini kemarin di RT1. Jadi sebelum kejadian sini di RT1 dulu. Gerobak sampah juga. Sama, petugas sama RT1. Kejadian sampah juga. Iya. Itu jadi udah 2 hari. Selang berapa bulan, Pak? Enggak, bulan, harian. Oh, hari. Jarak 2 hari. Jarak 2 hari. Gerobak sampah RT1 yang hilang.